sekarang lagi jajat toge goreng nih. Rasanya enak kayaknya nih ya. Gurih dan lezat. Kita lihat seperti apa toge goreng gurih dan lezat ini. Wah, ini mantap ini. Das, Pak. Das. Tapi ada air minum enggak? Enggak ada ya. Waduh, bos itu ada di warung. Nyari warung, Pak. Iya. Terus, terus. Kalau kita ngadain malu gitu, Pak. Siapa namanya? Yandi. Udah berapa lama jualan toge goreng? 3 tahun lebih, Pak. Oh, masih baru ya? 4 tahun. Ini bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Apa aja sih kininya? Kandungan-kandungannya apa? Kandungannya cuman itu aja, Pak. Daun bawang sama tomat. Terus apa lagi? Tomat. Toge. Toge. Terus mie. Oncom. Oncomnya diapain tuh oncomnya? Direbus. Oh, direbus. Kalau bumbunya apa? Bumbunya tauco. Oh, tauco ya? Iya. Berapa lama nyiapin ininya di rumah? Kalau di rumah dari jam 4 ya. Kita masak matang jam 6. Oh, jam 6. 2 jam ya? Iya. Berapa dijual porsinya? Porsi kita jual cuma 13, Pak. Oh, lumayan ya. Di mana tinggalnya? Kalau tinggal di sini di daerah Cilobak. Cilobak itu di mana? Pasar Pondok Labu. Oh, Pondok Labu Jakarta Selatan ya? Iya. Nah, kita cobain rasanya seperti apa ya? Saya sudah bersiap untuk menyantap toge gorengnya. Habis satu porsi, harganya 13.000, rasanya lumayan pedes. Mungkin kalau Anda yang ingin mencoba, bisa datang ke wilayah perumahan daerah Cinere Mas ya, perumahan Cinere Mas. Nongkrongnya di tengah komplek perumahan ini, bisa Anda lihat. Ya, mantap. Ya, pokoknya asik, murah meriah. Dengan Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi ya. Udah langganan di sini. Biasa makan di sini? Jarang-jarang sih. Jarang-jarang ya. Terlalu banyak cabangnya. Oke, sip.